So I'm a medical officer from one of the four medical institutions in Malaysia. This hospital was not defined, I'm same as Dr. Raina. So today I just want to express what my wish for, I mean what is my aspiration for TMDD. I wish to have all Sabahans to have equal access to healthcare services, particularly mental health services. It's because just a few years back, the government actually did a national health and well-being survey, and it actually shows that Sabah scores the highest for prevalence of mental health issues. And when they actually analyzed the data further, they found out that Bumiputra, among all the races in the entire Malaysia, actually scores the highest in prevalence of mental health issues. So it's something very worrying, I feel, and it's my career line as well, so I'm very concerned on this. So I'm just thinking, if you look at the state of Sabah, the entire Sabah, you don't really see much widespread of psychiatric services. Some cases it's almost non-existent. So I think I wish to have more Sabahans to take up the challenge to become doctors and psychiatrists, and I believe the government is trying their best to encourage more young people to actually take up this challenge, and that's what I wish for. And if you think about it, mental health services, you can't do it with robots, you can't do it with artificial intelligence, you need people with empathy, with emotions, and human nature. So that's one thing. And also I wish that the government could look into this, and maybe if it's a good idea to include mental health education in school, like since young, sort of, because I believe training young people would be one of the best solutions. Tambah sekolah sip lah, menjadi doktor. There's somebody outside, right outside. Yeah. We have the link from outside. Tapi saya orang penampak lah. Jadi thank you very much, Wendy, for the opportunity. Come to penampak. And looking at this one, I think my inspiration will more or less cover all the inspiration that we, oh, fellow friends, congrats here, say something. It goes like this. Inspirasi saya ke arah TN2050 adalah untuk kami, rakyat-rakyat Sabah, diberikan layanan setimpal-timpalnya dengan rakan-rakan kami daripada sepanjang Malaysia. No, I'm not surprised. Go on. Webby, I understand. To do this, to complete this, we need a strong political will to do this. And I believe, looking at you, sir, you are one of those potential to lead the path, or in other ways, to become a prime minister. Also, please, remember my name, and remember each and every one of us here today, with you today, and bring this for you to walk in your journey, in your journey to become the leader in Malaysia. Thank you. Okay, ada one or two more, the last few ones? Yeah, one, two, three, four, okay. Sini. Hello. Yang adalah dari AGB. Saya pikir Obama tadi. Saya mau cakap, Sabah potensi, ekspresi saya adalah Sabah berpotensi untuk menghasilkan tenaga elektrik. Contohnya macam kita tengok daripada Iceland, dia ada tenaga wah, kita boleh hasilkan tenaga elektrik. Itu salah satunya. Keduanya, saya mau inspirasi saya pendidikan Sabah dengan Malaysia setaraf dengan taraf dunia. Itu saja. Oke, terima kasih banyak. Oke, terus. Selamat petang, Tuan Pinai Khairy. Tuan Pinai ini saudara, Ben. Saya dari Penampang, nama saya Berus Agustin Gomit. Hari ini saya meletakkan baju saya ini atau pati aku saya ini di tepi. Bagi pihak Penampang, hampir tiap malam saya pergi serta tempat di penampang ini spesifik lah. Tetapi sebelum itu, spesifik ke penampang,
saya ingin bawa satu renungan di mana Malaysia telah dibentuk ya 54 tahun yang lalu melalui satu proses bermula dari terbeterainya perjanjian Malaysia 1963, pembentangan Akta Malaysia dan pembentangan pelembagaan persekutuan dan diluluskan oleh Parlimen Malaysia. Berbagai wawasan, dasar, strategi dan program pembangunan telah dilaksanakan. Aspirasi saya di sini bagi pihak Sabah sebenarnya secara menyeluruh adalah peluang-peluang pekerjaan untuk golongan bumi putra khususnya dari Sabah ini mendapat perhatian yang lebih dari segi pengagihan kerja mengikut sektor-sektor perindustrian. Sabah ini mempunyai kegiatan ekonomi yang luas seperti oil and gas, seperti pertanian, agriculture, pelancongan. Jadi kita minta diagihkan sama rata. Lebih-lebih lagi kita melihat bagaimana pembangunan-pembangunan di semenanjung Malaysia yang begitu pesat sekali. Balik kepada penampang yang berhormat, Ibu Rahim. Kita ingin melihat secara spesifik di penampang ini, dua proyek itu ditunaikan kalau boleh sebelum dia 50 dicapai. Yang pertama, hospital kelas 3 itu harus disudahkan dengan segera. Itu sebenarnya telah dijanjikan dan kita tidak mahu apabila sampai dia 50 dianya masih ditagih. Dalam 1-2 tahun ini laksanakanlah. Kemudian yang kedua, betul, adalah SMK Kipovo di Pobagon sana. Students di penampang ini semakin ramai bertambah. Sementara sekolah itu, penambahan sekolah, terutamanya sekolah menengah itu terlalu, bukan saja terhad sedikit, tetapi belum ada perkembangan. Kita minta SMK Kipovo itu juga dilaksanakan dengan segera. Dan saya ingin membawa aspirasi juga dari kawan-kawan kita kaum Cina. Mereka sering mengatakan kepada saya bahwa tolong wujudkan satu lagi sekolah Cina, SK, sekolah rendah Cina ya, di penampang ini. Dan secara menyeluruh, apabila saya sum up, hampir tiap malam berjumpa dengan masyarakat penampang ini, kita tidak akan sampai ataupun mencapai TN 50 sekiranya mulai sekarang aspek asas itu tidak diutamakan terlebih dahulu. Saya ingin balik kepada infrastruktur, di mana di penampang ini kita selalu dengar juga ya, adalah kawasan urban atau urban. Tetapi apa yang kita lihat, pembangunan infrastruktur itu sebenarnya belum sampai ke grassroots. Dan inilah keluhan di penampang ini. Jadi untuk mencapai TN 50 ataupun kita mengatakan the fourth revolution yang masa akan datang, kita minta semua ini didengar, dilaksanakan tanpa sebarang alasan demi untuk kebaikan rakyat. Apa yang untuk rakyat dikembalikanlah kepada rakyat. Terima kasih. Good night. Terima kasih. 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 Hanya mampu bertahan selama 6 bulan saja berbanding Thailand selama 3 tahun, Indonesia setahun setengah. Jadi saya aspirasi saya terhadap negara Malaysia ini khususnya untuk menjadi pengeluar utama barangan makanan, maksudnya pembekal makanan dunia. Sebagaimana kalau kita sebut saja New Zealand, kita teringat lembu New Zealand. Kalau sebut saja Australia, kita teringat apple. Jadi sekarang kita beras pun kita import, semua pun kita import, batang jarum mungkin kita import. Jadi itu sajalah aspirasi saya bahwa untuk persediaan pada masa yang akan datang, selain daripada bangunan-bangunan tinggi, teknologi tinggi dan sebagainya, kita tidak lupa juga untuk mempertingkatkan teknologi dari segi pengeluaran makanan. Itu saja YB. Terima kasih. So, terima kasih. Terima kasih. Very good. Thank you. Untuk pengetahuan YB. Yeah. Siapa yang lompat? Okay.
Oh, di luar, okay. Selamat datang kepada YP. Saya, nama saya Elsie Jen. Saya berasal dari Tambunan dan sekarang belajar di College Community Penampak. Selama saya dari kecil sampai saya dewasa, saya merantau dari tempat lahir saya lah, dari Sabah ke Semenanjung. Apa yang saya nampak menjadikan saya menjadikan ia adalah satu inspirasi sebenarnya. Penduduk kampung saya nih di Tambunan masih lagi mengamalkan yang menanam padi halia, padi bukit, padi sawala, yang menjadikan ia adalah satu inspirasi. Bagi saya sebenarnya di negeri Sabah ini sangat-sangat banyak pengeluaran yang membolehkan negeri Sabah ini boleh menampung perbelanjaan untuk negeri ini. Jadi sama juga dengan yang siapa yang sebelah YB cakap tadi yang sama juga dengan yang dia cakap, penampang ini adalah pengeluar saya rasa YB dengan adanya pengeluaran tersendiri dari negeri kita ini membolehkan kita boleh membangun dengan dana-dana tersebut, dengan kita punya pengeluaran tersendirilah di negeri ini. Saya rasa dengan itu, dengan adanya lah kita punya apa orang bilang, hasil tanah sendiri, membolehkan pembangunan di Sabah ini. Kita tidak boleh juga orang kata dengan bantuan kerajaan dan juga pembangunan yang diberikan. Tetapi dengan adanya kita punya tersendiri di sini, membolehkan kita lebih membangun dan juga lebih lagi pesat, membolehkan kita sepanding dengan Semenanjung sebenarnya. Itu adalah inspirasi saya lah. Terima kasih. Dari gabungan persatuan gabungan belia bagian pedaman bawah. Okay, saya ada dua aspirasi. Yang pertama yaitu membina bangunan-bangunan kerajaan, sama ada kerajaan persekutuan ataupun negeri, untuk setiap jabatan-jabatan ini mempunyai bangunan sendiri, tidak lagi menumpang contoh macam satu bangunan tu banyaklah jabatan-jabatan, contohnya macam rumah persekutuan tu. Itu untuk memudahkan urusan lah, kalau masing-masing punya itu kan. Okay, aspirasi saya yang kedua, memberi kemudahan yang selengkapnya untuk pusat dialisis untuk pesakit yang masalah kegagalan buah pinggang. Sebab sekarang ni pesakit-pesakit itu terpaksa menunggu giliran untuk dialisis kan. Jadi kalau dilengkapkan ikut jumlah yang ni, jadi tidak ada lagi menunggu sampai ke malam. Jadi sekian itu saja. Okey, terima kasih. Baik, salam petang, salam sejahtera, salam negara Malaysia dan salam perpaduan daripada kami daripada negeri Sabah, negeri di bawah bayu, kepada yang berhormat KJ. Sesungguhnya idola bagi semua belia daripada negeri Sabah. Kita berikan kepada semua kepada pemimpin berdua rakyat yang sudi datang ke Penampang. Badan karena opening is wasting time. Biasanya sangat suka dengan saya YB KJ, tetapi pada hari ini nampaknya saya tidak kelihatan kerana semua yang ada di sini semuanya hebat-hebat belaka dalam memberikan aspirasi mereka kepada yang berhormat KJ. Baiklah, tak kenal maka tak cinta. Biarlah saya memperkenalkan diri saya sedikit. Saya Stanley Jamison, merupakan etnik dusun daripada kampung Puhus daripada Tuaran. Saya kini merupakan seorang pegawai kaunseling daerah dan juga pegawai khas dadah
Dan di hujung minggu biasanya saya akan membaca berita di TV Satu lah sebagai pembaca berita. Dan saya juga berpengalaman sebagai pengacara TV untuk Selamat Pagi Malaysia dan juga Rentas. Dan pada tahun ini saya bersyukur dan berterima kasih kerana telah dianugerahkan Anugerah Perdana Belia Negara 2017 peringkat Negeri Sabah. Terima kasih kepada Jabatan Belia dan Sukan Persekutuan Negeri Sabah dan juga of course Kementerian Belia dan Sukan ya. Di sini saya ada dua aspirasi sahaja, bermula dengan 7 aspirasi, kini berkurang sudah kerana kebanyakannya telah pun diberitahu, dimaklumkan kepada semua yang berada di sini. Yang pertama sekali, disebabkan saya merupakan penerima anugerah Kaunselor Terbaik Negara pada tahun lalu di IABG Trakada, saya ingin sekali melihat counseling yang ada di negara Malaysia, khususnya di tempat saya sendiri di negeri Sabah, dapat ditambah baik. Maksud saya, memang untuk TN50 kita mahu melihat belia-belia semakin maju ke hadapan dan sebagainya. Saya percaya salah satu elemen penting untuk upgrade belia ini adalah melalui penggemblengan 360 darjah melalui counseling. Kerana counseling dewasa kini semakin lama semakin diperlukan, seperti isi dengan kukul berpisah tiada. Saya juga berharap agar melalui aspirasi TN50 ini, counseling dapat diterapkan sejauh belia-belia di pedalaman. Kerana kalau kita lihat dewasa kini, ya, kebanyakan belia-belia daripada luar bandar tidak berapa dapat dilihat. Kerana mereka ini sukar untuk menonjolkan diri mereka. Tidak dinafikan, no offense, sebenarnya memang tidak dinafikan, memang kerajaan ada membantu belia-belia daripada luar bandar. Tetapi saya ingin mengatakan di sini bahawa masih lagi ramai belia-belia yang tertapuk dengan hutan belantara yang masih lagi tebal, kawasan perbukitan yang tinggi seperti saya sendiri. Saya berharap agar menerusi TN50 ini, belia-belia ini tidak dipinggirkan, tetapi diberikan peluang mereka untuk menunjukkan bahawa mereka juga mampu berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan belia-belia yang ada di seluruh negara. Dan sebagai permulaan, mungkin pihak YBKJ bolehlah menurunkan dana kepada Kerajaan Negeri Sabah untuk menjangkau belia-belia unseen hero ini, supaya mereka juga boleh ke hadapan dan menunjukkan bahawa belia-belia KDM, Kedasan Dusun Murut daripada negeri Sabah, negeri di bawah ini juga mampu ke hadapan untuk mencipta kebicaraan yang tersendiri. Aspirasi saya yang kedua dan terakhir, saya nampak Haji Hafiz sudah tersenyum-senyum di sini. Saya teringat kembali ketika saya menjadi moderator Tuan Haji di Kota Perudu. Thank you very much for always be with Datuk KJ. Satu padanan yang sangat luar biasa, betul kan tidak? Kita berikan tepuklah kepada Haji Hafiz dan juga YBKJ. Aspirasi saya yang terakhir adalah, I'm not sure whether this is practical or not, tapi kalau kita lihat ya, macam contoh lah seperti belia di sebelah kiri saya ni, Andrew, merupakan belia daripada Kota Marudu. He is actually my student actually while I'm still a counselor last time. Ketika ini dia masih berumur 21 tahun. Di tahun 2000 TN50 nanti, I believe dia sudah mencecah pension sudah. Sama seperti saya lah, pension warga emas dan sebagainya. I really hope that untuk usaha kita menuju ke TN50, I really hope that setiap daerah ya, YB, ada satu youth one stop center. Youth one stop center ini, kalau kita tidak mampu untuk build dia untuk semua daerah di seluruh negeri Sabah, mungkin kita boleh wujudkan mula-mula di daerah Pinampang, maybe because segalanya bermula di sini. Senapa pada hari ini, Madam Lumita masih di sini kan tuh? Sudah jalan sudah, okay. One stop center ini saya berharap agar belia-belia di sini boleh diajar cara komunikasi yang berkesan, contohnya because I believe ini merupakan salah satu masalah utama belia sekarang, malu untuk berkomunikasi, cara-cara untuk menggroomingkan diri sendiri, dan bermacam-macam lagi, soft skill. Sebab saya percaya soft skill ini boleh membawa belia ini satu step further ke hadapan, walaupun mereka digelar belia-belia luar bandar. Dan saya berharap juga akan banyak NBOS menerusi Youth One Stop Center ini, ramai banyak agensi akan berminat untuk memberikan 1001 pertolongan kepada belia-belia ini. Kerana saya percaya One Stop Center, Youth One Stop Center ini, buat sekiranya dipacu dalam keadaan yang betul,
menjelang 2050 nanti, saya percaya di saat kita maju sebagai negara maju, saya percaya juga beliau-beliau juga akan sama-sama maju di tahun 2050 nanti. Sekian, terima kasih, dan saya serahkan kembali kepada microphone kepada moderator. Thank you very much. Muda-mudi dari belia-belia Kadazan Dusun, kita dapat melihat betapa ini dengan Malaysia menjadi negara yang global, negara yang bertaraf dunia, negara top 20 dalam dunia menjelang 2050. Kita jadi antara 20 negara yang terbaik dalam dunia. Tetapi pada masa yang sama, ingin melihat not just some of us are successful. Bukan hanya sebahagian daripada Malaysia yang berjaya mencapai taraf dunia dan global. Tetapi negara yang betul-betul fair, adil kepada semua. Yang membawa semua dalam arus pembangunan, arus perdana. Tidak ada mana-mana yang ketinggalan. Tidak ada remaja di pedalaman yang berdepan dengan masalah gejala sosial yang ditinggalkan dalam arus pembangunan. Tidak ada belia yang ada potensi di pedalaman luar bandar yang tak dapat diselahkan potensi mereka untuk menjadi penyumbang kepada masa depan negara. Mereka mahu melihat Malaysia yang sustainable, yang lestari. Tadi ada komen yang mengatakan bahawa daripada bakar, dia kata kita tidak mahu bebankan generasi yang akan datang dengan hutang. Hutang kewangan, hutang pencemaran alam sekitar, hutang pembalakan yang tidak terkawal. Sampai generasi masa depan terpaksa menanggung segala keburukan yang berlaku pada hari ini. Kita mahu negara yang compassionate. Negara yang mempunyai belah kasihan seperti mana yang disebut oleh doktor-doktor kita. Daripada hospital Mesra. Daripada hospital Mesra. A country with a heart. A country with a soul. Negara yang tahu bagaimana kita ada nilai-nilai kemanusiaan. Negara yang masih lagi tahu bahawa we are compassionate, empathetic people. Sebab itu kalau saya selalu sebut bahawa kalau nak cari satu Malaysia, tak payah pergi jauh, datang ke Sabah, tengok macam mana kita berjuang. Dan Malaysia yang united, yang bersatu padu, walaupun tidak lagi kita dipisahkan dengan bangsa, dengan suku kaum, dengan agama, kita semua rakyat Malaysia pada tahun 2050, itu identity primary kita. Tetapi pada masa yang sama, kita memelihara kita punya warisan kita. Ya, warisan kita sebagai murid Kadazan, Dusun, Melayu, Bajau dan sebagainya masih lagi menjadi identiti kita. But that is not something that divides us. Bukan sesuatu yang memecah belahkan kita, tetapi sesuatu yang menjadi heritage kita, warisan kita. Yang paling penting kita sebagai rakyat Malaysia. Dan saya mahu beritahu kepada saudara-saudari semua, bahawa TN50 ini bukan janji-janji manis, janji-janji kosong yang menjanjikan bulan, bintang, perubahan dan sebagainya. Ini adalah the first step of the journey. I've come here today, thank you very much Dato' John, yeah, for organizing this Mandela. Because now today, bukan saya kata saya balik daripada sini 2 jam bersama dengan saudara-saudari semua. Saya faham 100% roh dan juga aspirasi anak muda Sabah daripada Kadazan Dusun Community. Tetapi sekurang-kurangnya I've listened to you. And together we build the future. Bersama-sama kita membina masa depan negara kita bersama. Boleh? Yeah. I want you to feel confident about the future. Yeah? I was saying that the future will be better than today. We have done so much. And we want to do more. Kita tidak habis perjuangan kita di sini. Untuk membina masa depan negaraku. Saya akan kata masa depan, membina masa depan. Saudara-saudara, saya minta jawab negara ku. 3 kali boleh? Boleh! Tukarkan dewan ni boleh? Boleh! Membina masa depan!